Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Apulstan. Salam. Kesempatan kali ini di depan sosial semuanya ada bonsai kelapa sayur ya. Ini umurnya udah 1 tahun. Ini udah full pecah daun ya. Nah, di sini ada permasalahan dikit, yaitu di masalah di media ya. Ini medianya banyak cacingnya. Ini kemungkinan kalau di bonsai kelapa, kalau media banyak cacingnya, ini akan ada efek yang kurang bagus ya untuk kedepannya. Karena di medianya ini nutrisinya cepat habis ya, karena terlalu banyak cacingnya. Oke teman-teman, ini rencana saya akan bongkar dan juga mau mengganti potnya supaya lebih indah dan juga lebih cantik lagi ya bonsai kelapa kita, dan juga enak untuk dipandang matanya. Oke teman-teman, sebelum saya melakukan kegiatan saya, dukung channel ini dengan cara ya sebanyak-banyak ya bagikan dan atau share ya ke teman-teman semuanya, ya terutama untuk para pemula ya yang mudah-mudahan terbantu dengan adanya video ini ya. Oke teman-teman, saya mau melakukan kegiatan saya, ikutin terus videonya, jangan di skip ya, tonton sampai habis supaya tidak gagal paham ya. Jadi gimana caranya untuk membongkar bonsai kelapa sayur saya ini ya. Oke teman-teman, saya mau melakukan pembongkarannya, ikutin terus videonya. Oke teman-teman, nah ini ternyata sini cacingnya banyak ya. Jadi untuk di media kalau terlalu banyak cacing ini kurang bagus ya, karena nutrisinya cepat habis ya. Nah, saya akan cari dulu nih cacing-cacingnya supaya tidak terbawa lagi ya. We'll be right back.
Baik teman-teman, ini kegiatan saya sudah selesai. Ya mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk semuanya. Dan juga saya menginfokan bahwa di Brosek Club ini untuk masalah di media ya. Kalau media banyak cacingnya, kita buru-buru langsung mengganti media semuanya ya. Karena supaya tidak ada efek untuk kedepannya ya. Kalau tidak diganti, ini Brosek Club kita bisa juga kurus ya, tidak subur ya. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya. Kalau kiranya ini bermanfaat, saya minta dukungannya, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya, dan juga bagikan sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman semuanya, dan kasih komen di konten ini supaya saya lebih semangat lagi ya membuat konten-kontennya. Dan juga kalau emang suka ya like juga ya, karena channel ini bisa berkembang ya berkat dukungan sosial semuanya. Oke, saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.